Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi ihsani hablillah wal isti'ani 'anil adati jahiliyah. Syukur alhamdulillah wa syukur la syarika lah wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faya ibadullah, taqullah, taqullahi wa la tamutunna illa wa anti muslimun. Allahumma salli ala Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu al-ayat. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musahabatu tasriful tabi'. Alhamdulillah wa syukurillah, artinya puji syukur hanyalah milik Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, tafsirannya segala fakta dan kenyataan berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Setiap umur kita ada dalam genggamannya, hati-hati. Dan setiap 10 triliun saya dalam umur kita pun ada dalam kendali. Hamdan wa syukurillah, praktek di kenyataan kehidupan bahwa apapun akan kembali kepada ini yang paling mistis dan misterius. Setiap kita ada dalam antrian, karena hidup ini seperti eskalator, gerak tidak bergerak, maju dan semakin mengalami kemajuan kepada titik yang namanya kesudahan. Orok, maut, bayi, mati, lumenjirna, wafat. Jangan merasa gagah, cantik, kuat, sehat, berjaya dan masih muda, karena saat mati tidak harus kuat dan sakit. Pepatah mengatakan sepandai-pandainya menyimpan istri tua. Sepandai-pandainya menyimpan istri muda, kalau umurnya panjang akhirnya tua juga. Maka jangan terjebak dengan waq dan quwat. Ya, istri waq menjadi waq-waq. Sahau kedua gaplok. Mata kaya karena hau dengan gaplok. Bersyukur atas takdir yang luar biasa di malam ini, karena tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama dengan detik yang sama. Setiap detik sama wal asri, tapi inal insan lafi muslim. Karena dengan detik yang sama nasib manusia bisa jadi berbeda. Kenapa kita ada di kajian ini? Bersyukur Allah yang melangkahkan kaki kita di sini. Jangan merasa bisa, harus bisa merasa. Jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Jangan merasa benar, harus benar merasa. Jangan merasa cukup, harus cukup merasa. Jangan merasa bersih, yang paling penting harus bersih merasa. Kita kenapa ngomongnya di bulat balik, tahu bulat ke? Asal bulat balik. Nyake 500-an. Tapi kan digorengnya na mobil, gurih-gurihnya. Nah, Ustaz apa liriknya? Kade ini maaf, woy. Padahal kan sampai kupluk Ustaz, aku kade ini mah apal. Jika disingin woy, masalah obe. Ini penting, ini pembentukan orang-orang biologi. Saya barusan MC, yang sambutan, yang ngaji harus dibiasakan seperti itu. Untuk sana aja, kalau di pantau ya kok. Saya juga dulu gitu dulu. Ada pembentukan arah biologis, alam bisa karena biasa. Maka slow di barsyu, tenang aja. Kalem, kajian malam, sekoteng, serial komedi tengah malam. Ulama baperin, gua perasaan dari
Sebelum saya masuk ke tema gaulmu, temanya challenge sekali. Katanya anak gaul, tapi kenapa kamu digauli? Ini harus diyakin, harus dipisah. Ini ada pergaulan syariah, ada pergaulan sekuler, hedonis, westernisasi, barat-baratan, gak main. Baju menang metal, tapi tolong najima berumur rosa. Kaos menang berpikir, tapi tolong kita mah Islam, najina berumur takdir. Baik bagi preman, yang penting hatena beriman. Juga ayah awal security, hatena lo pisi. Gaul-gaul. Terima kasih, siapa yang itu yang adiknya di Purpoli di sini? Ngebantu kegiatan LDK, luar biasa, tepuk tangan buat beliau. Saya dengar kata-katanya jujur, bisa. Ayo gabung. Maaf, memang beda pemahaman. Mending gitu. Daripada berkening harap, arti mungkin. Jujur tidak? Iya. Mending jujur. Tapi tidak ada dusta di antara kita. Karena pun ternyata quotes-nya untuk malam ini, perbedaan pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan. Itu bahaya. Kalau perbedaan menyebabkan perpecahan, yang akan terjadi adalah problem perpecahan antar suku. Perbedaan pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan. Biasanya memicu perbedaan pendapat lalu kemudian menjadi perpecahan itu bukan perbedaannya. Bagi yang bayi namu kedengkian, merasa benar, merasa bersih, merasa pintar, merasa cukup, merasa benar, harus benar merasa. Allah ciptakan setiap kita berbeda, gak ada yang sama. DNA sidik jari. Kenapa mesti alergi dengan perbedaan? Maka tidak harus pakai seragam. Yang penting pakai seragam. Kita gak suka pakai seragam, aku suka seragam. Mantap, dia disukai kopi. Gue baru bantuin ya, bunga. Kita mah dibiasakan segelas sepuluh barang biar wangi. Join kuman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau tidak ada penyakit hati, apapun, walaupun bersama, tidak akan jadi penyakit. Karena penyakit muncul dari pola pikir yang salah. Menjadi gula, menjadi stroke. Dengan pola pikir yang salah. Maka mau pilih gaji, mau pilih rezeki. Kalau rezeki mah tak terbatas, unlimited. Rezeki mah di Allah, gaji mah di jeleman. Gaji mah ya stroke, yang sulit, rezeki mah tidak ada. Maka kalau bang ada gaji, biasanya stroke. Hari dengan sleep ke mau right, sarek ke mau balik. Ini masalah memahami kearifan. Kita alergi dengan perbedaan. Gaulmu, laku di numpu mayadi. Tapi persoalan akidah tetap prinsip. Tapi tidak boleh saling mencaci. Fal yasubu alihatahu, fal yasubullah. Jangan menghina ilah yang lain, nanti mereka menghina Allah. Kemarin jadi rame tanggal 4 itu gara-gara ada yang menghina. Semestinya gak mesti terjadi. Coba kalau Ahok itu gentle berdemo jutaan jelemah keluar minta ampura. Saya merasa sudah bersalah menistakan Al-Ma'idah 51. Bukti saya merasa bersalah saksikan oleh semua. Asyhadu an la ilaha kan Ahok yang kuhan kalau mau pisik kayak biar baik dan terhubungan. Kenapa saya tidak hubungi? Sudah jelas dia kafir, ada kepentingan. Innal kafirina yu'rafu kufruhu bi'inkarun, dikenal keingkarannya karena menolak. Innal ladzina kafaru sawa'un, cuma anda tahu kau demo, amlak tum dinhud, tidak kau demo, layu minum, mabalik ma. Terus aja. Jadi, sampai gawe kita apa? Lu bau di tek. Karena gawe kita apa? Kedengeri jadi kamu kek. Kita mulai bener, tapi kek itu bising jadi kau berubah. Mulai berbakti, jangan nanti-nanti bising kau mati. Mulai bener, tapi ntar-ntar bising kau berubah. Ya. Gaul kok gaul, Rasul pernah memberikan jaminan siapa yang mengganggu kafir ini, kafir jin ini.
sama dengan pegang buku. Tasamu, toleransi dalam Islam itu juara. Kalau tidak mengganggu, jangan diganggu. Jaga jarak, aman. Bersosialisasi, bermuamalah, Rasul pernah pinjam waktu Yahudi. Malah dibalikkan di Lewi. Bukan Yahudi yang menentukan, tapi dibalik. Meminjamkan untuk Lewi. Ya. Ini kan hal-hal yang perlu dikaji ulang supaya timbul kearifan dan bijaksana. Maka kebijakan tidak harus kebajakan, harus jadi kebajikan. Maka ambil keputusannya istiqoroh dulu, kecil apapun kebijakan yang akan disebutkan. Orang lain istiqoroh difungsikan untuk milih jodoh saya. Jadi mengkerucut persoalannya, enggak integral lagi, enggak paripurna lagi. Maka tak kenal maka tak sayang. Peribahasa itu saya sudah tidak memperlakukan. Istilah peribahasa tak kenal maka tak sayang bagi saya pribadi sudah tidak berlaku. Saya belum kenal udah sayang. Nur Tanya itu singkatan Nur Cahaya Tak Takwa Nio Nikmat Idaroke. Jangan terjebak frekuensi. Reka marana itu gaya Fa'inat dan hapun. Sudah Allah seperti itu kan. Inna mubu'ithu liutan imama karima Allah. Hadis ini sahih. Aku diutus untuk menyempurnakan Allah. Jangan terjebak. Awas harus objektif dengerin ceramah malam ini. Karena kalau nggak objektif nanti ribut. Tidak harus pergi semua atau ubah 122. Harus ada yang menjaga ilmu. Setuju? Jadi yang kemarin jadi masalah itu yang nggak demo disalahkan sama yang demo. Jadi kurang lebih aduh ya deh. Rujeri, jangkri, nu potong suku, jangkri. Nu coplok bulu jangkri, nu keprok, nu ngadu jangkri. Ini filosofi ngadu jangkri. Jangan mau diadu domba, bagi-bagi tugas. Maka penting kajian seperti ini. Al-Musbit jatuh mudah kalau membersihkan punya alasan. Benar? Gagal kade. Benar sarek tuduh, benar makan lapar, benar minum haus. Benar terpergi, hidung beri. Pemajikan, obok, udah bersih. Demo Islam ID5 udah mindset. Ini yang jadi persoalan kemarin kan di sosmed menyerah. Kemudian saudara kita yang tidak seperti peduli, hati-hati. Ada yang dengan hati, ada yang dengan doa, ada yang dengan tidak setuju pada pernyataan penghinaan itu. Ada yang dengan tenaga, pikiran, dan harta. Allah makanan ini, Al-Mu'ad 59. Diam di frekuensi masing-masing. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Aha yang poligaminya, kamu yang polipantai. Daripada buka pemajikan hiji pas hewa, ini opat akun juga. Ini kan matematik. Ini toklah, aku prof dari Japati. Ini prinsip matematika, kuat, besar, berbanyak cabang. Gaul itu. Nabi bersabda, Al-Sahabatu tasbiqul tabi'ah. Hati-hati pergaulan mencuri tabiat. Sometimes, satu ketika saya ngisi di rumah sakit jiwa, RSJ. Saya masuk waktu duha, waktu pasiennya satu ruangan sakit. Saya sudah mengibaratkan dia pasien. Waktu yang besar, masuk tinggal di saluri. Berbedan, yo. Kita dokter mempromosikan dokter, maafin ya, karena ya sudah tergerakannya pikirannya. Kalau nggak apa-apa dong, makai nyerek di benangan, makai cangkang jeruk tumpeng kecil, udah ngeluar jam dokter tuh, udah tak mau mikir. Minggu pertama, minggu kedua masih istiqomah musuh. Dengan karakter, eta dokter dan minggu terlalu tenanya, ting yang nggak puji, ting terjebak. Ditanya kendala-kendala terlembaga dapat ikannya. Kendala gelo loh, dokter gelo. Makanya musim nate hal mana mau.
Orang jadi era seorang. Kenapa era gaul, hati-hati pergaulan mencuri tadi. Maka be strong, be yourself. Jadi diri sendiri yang strong dalam kebenaran. Untuk Ustaz Repi, Pak, style-nya beda. Karena garapannya juga beda. Kenapa Ustaz Repi pakai kubruk? Karena di Dewan memang beda. Saya kalau pagi di Dewan, Pak, sebelum suara subuh, ada di dalam Indonesia. Kalau siang tadi ada di Sinar TV. Selain kalau paginya di 103 jam 6 sampai jam 5 di radio 103.9 di harapan saya nggak berharap jadi seperti malam ini, tapi takdir berkata lain, hanya doa yang bukan takdir. Dir mantan maafkan kesini. Kalau bapak, teteh, kak, semua sahabat saya yang di sini tahu saya masa lalu, nggak bakalan mau dengar kisah saya, karena saya manusia pernah ngapa-ngapain. Tapi ternyata Allah tidak pernah melihat masa lalu, dan Allah melihat pertaubatan. Umar bin Khattab itu yang hendak membunuh Rasul, tapi akhirnya dikubur dekat Rasul di Masjid Nabawi. Khalid bin Walid itu peminum obat, tapi jadi pembela Islam. Rasulullah punya sahabat namanya Abdullah, keren membawa. Tapi kerjaan nanti kemudian Rasul mencol, beri humor. Rasul sering ketawa, bikin ketawa sama dia. Percakapan. Tapi bawa, sok minum, mabok. Tapi jujur, ngus mabok datang ke Rasul, Rasul panggilin, tolong aku kisos. Tapi sudah mampu, sahabat yang lain. Tidur juga mampu. Memincingkan mata. Baru ya ada Rasul tes diri nih, tapi minggu berikutnya Rasul saya mabuk lagi. Jika nanti cucu tak yakin tinggi contohannya. Mabuk lagi. Mabuk lagi. Tapi Rasul melayani. Cepret. Cepret. Ini karakter, ini habit. Like the bronzes. Sampai sahabat usahawan Rasul ke Rasul. Terus melakukan kutuk. Minta ke Allah. Enggak, Rasul. Aku diutus untuk memberikan rahmat, bukan memberikan makna. Pada dasarnya hati dia mencintai Allah dan Rasul, tapi kau menghargai dia suci. Ini yang jadi dakwah masjid saya hari ini. Saya dakwah ke tempat pelacuran, Pak. Saya dakwah ke TKP, tempat hiburan malam, kadang solo karir sendiri dengan kesalahan seperti ini. Karena saya kalau pakai gamis, bikin alergi orang. Terus mau awak penek pakai baju bomber. Sebenarnya ada yang komen, kemana udah penek mau pakai baju pemajikan kan? Tiga karung lupa. Ya sudah lah, dengan style yang strong di Rosen. Ini saya jadi gini sendiri. Ustaz Zira pakai kumpul, nyatong ayamnya. Saya mah cowok endorse lah. Dari kubruk sampai sepatu kecuali CD. Dan terakhir CD macam endorse. Dari kubruk sampai sepatu satu merek jajak kalau Heron kasih. Apa merek apa asli ini? Ini doa ibu saya. Itu mau hari gue beli baju. Nih, total merek. Kamu yang terasa. Doa Allah dan doa orang. Tapi kalau saya Anda tahu saya masalah, saya sering kesalahan di pengajian-pengajian. Jangan tanya aku di masa lalu. Jangan terjebak sepatu emas Fir'aun karena sepatu itu di neraka. Jangan menghina sendal terumpah gila karena sendal terumpah itu membawa musuh. Maka bertaubat sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Gaulmu, gaulmu. Dulu saya harap jadah, Pak. Sekarang saya belajar ada di atas sajadah. Dulu saya edan, sekarang saya adat. Dulu saya judi, sekarang saya ngaji. Dulu saya preman pasar sepi yang suka meminta tip, mungkin tinggal di letik, nah, cabang aman, gede ya. Suka meminta tip, sekarang saya ada di alat tip. Dulu lagi jadi lihat siapapun perempuan yang menarik hati, beri dia coklat. Biar dia tahu aku punya niat dan tekan, tapi sekarang sudah hijrah. Mah hijrah, mah jadwal.
siapapun perempuan yang ketemui asal jangan lebih dari 4. Kalau dulu bikin coklat, sekarang tidak, kuberi dia seperangkat alat sholat. Belum mati ketemu bana. Masa aku ketemu kamu gak hijau? Belum mati ketemu mbak aja ya. Aku ketemu kamu harus hijau. Tinggal di aku atau tinggalkan. Makanya yang disebut berhasil move on itu berhenti mencari tahu. Kalau masih pengen move on tapi masih terus kepo nyari tahu, bukan move on itu mah blok. Tapi berat untuk move on dari masa lalu itu berat. Kenapa tisu bermanfaat dan lalu kenapa? Karena cinta nggak pernah bermanfaat. Nah, usah hubungan cinta tisu global mewek gara-gara cinta, gara-gara tisu. Tapi jangan setelah hijrah, setelah dapat hidayah, kita sok merasa paling berhijrah. Jangan lalu bersembunyi karena ingin dicari, berlari karena ingin dikejar. Kemudian perjuangan tidak secara itu. Kalau hanya ingin duit, tidak harus menggigil. Kalau hanya ingin ditolong, harus menggonggong. Kalau hanya ingin lihat, harus menjilat. Karena hidup tidak segogong itu. Kalau ya, kajian malam. Jadi terjebak bangsa kita ini kepada wilayah teritorial Allah. Bagaimana bila hakimah menghukumi? Bisa jadi yang terjebak hari ini, dia yang terbaak besok hari ini. Allah mainnya selalu bagi khusnya menghormati. Masih kesempatan dibuka oleh Allah untuk beristighfar terus, menjaga frekuensi kehusuan dengan guru, biar tidak curi, biar tidak korup. Saya berharap para pemimpin petinggi negara legislatif itu, kalau presiden baru tolong kantor itu berburu-buru, sholat aja gak sah kalau gak wudu, dan gak cari malu pemimpin negara. Karena wudu itu adalah orang biologis yang membentuk habit dari dalam. Tetap-tetap yang penting wudu itu miracle, mujizat yang dipraktekan. Tak ada apa di baliknya, saya bikin buku miracle wudu, gak beres-beres kan, gak jaibannya muncul. Bisa menambahkan keadaan. Yang motor aja bisa diam. Mas Dino masjid sekarang. Jadi gaul itu gaul. Tapi punten, ukuran akhlak bukan dipakai apa. Inna akhramakum indallahi atqakum. Banyak orang terjebak dengan pakaian hari itu. Marake baju takwa. Merasa paling takwa, punten baju takwa mah pokok Cina. Lebih bersih dari najis, terlebih najis hati. Jangan makan gini, nanti terhukum. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek, setuju? Dakwah itu mengilhami, bukan menghakimi. Dakwah itu bukan hanya cerita, tapi charity, peduli dan empati. Dakwah itu beraksi, bukan berdiam diri. Dakwah itu memberi solusi, bukan mencari sensasi kau dari selfie. Dengan naon, ayo di mana naon. Segala di update, segala di upload. Yang nyumbang gede, upload 6. Seluruh sosmed. Jadi statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Dulu sunat wudhu, setelah wudhu itu surat dua rakaat pak, namanya sukrul wudhu. Zaman sahabat sampai Bilal masuk surga gara-gara wudhu dengan sukrul wudhu. Sekarang orang berwudhu bukan surat sukrul wudhu, masang gopro yang toksis dipotong OTW buka OTW tahajud. Jangan pick aku karena aku di rokaat kedua. Kadang-kadang tiap ganti rokaat, tiap ganti status. Ini yang bikin gerah dunia sosial media. Sampai orang lagi diem baca status itu ada tuh yang komen. Kebalik, makanya kita tersolat, ini juga nyolat di status, dia foto urang terukur. Malah ngajak pick up.
Saya kembali setelah pesan-pesan dibagi bagi jendela betapa pun. Inilah hebatnya Indonesia. Indonesia kan negara berkah. Ngaji sana berkah sana. Loh, naon. Kaca diriku, naon kayak bungkisan mereka berbuat tuh. Terus kok sisirikan takdirnya sakit tuh. Gua mau tersolokan lah buahnya. Gek pik. Jauh pik ini gua mangga. Dakwah itu memberi solusi, bukan mencari sensasi. Dakwah itu menjadi pelopor, bukan menjadi pelakor. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mendidik, walaupun dengan tidak cara mendadak. Maka mari kita pahami gaul-gaul mau jadi manusia yang mana, di frekuensi yang mana. Wahadainahum yadidai dua jalan Allah kita. Cuman ya enggak, dakwah itu harus turun. Kita punya program di NTV itu dakwah asli, dados. Dados dulu anak-anak nakal paham, dados nam, nifam, obat, nanti pagi. Karena logikanya begini, kalau ada solokan ampet, nggak bisa pakai remote, nggak bisa untuk dikuairan, saya harus turun ke jalan, menyingsingkan lengan dari baju, baru saya terjun. Kita keluarkan Jonah, saudara yang keluar di sana, dengan kapasitas saya bisa, dengan pendekatan yang saya bangun, yang tadi saya teorikan secara sederhana, mengajak bukan mengide. Karena kegagalan dakwah salah menyampaikan komunikasi. Maka gaulmu adalah gaulmu. Kalau akidah malakum dinukum menjadi lana akmaluna walakum akmalukum. Tapi urusan ma'amalah tetap harus berjalan. Maka hakul muslimi ala muslimi syirku. Hak muslim terhadap muslim lainnya dulu nih, Islam dengan Islam dulu nih, ada 6. Harus dipaham. Idza laqitahu fasallim alaihi. Pasukannya nih kalau ketemu dengan muslim satu dengan yang lainnya, ini sudah hilang dari tengah-tengah mayoritas umat Islam. Pasus salam, menyebarkan salam. Ini terasa teman saya ketika saya hang out ke PPJ Paris Panjawa. Jadi dengan saya seperti ini, saya ketemu teman lama di mall tersebut, lalu saya sapa dengan assalamualaikum. Langsung nyambut tuh. Jiwit betul dipuliutkan, mana hidup dia mah kalau salah berada. Gengsi. Beluna kumaha tuh. Kamana bro? Kamana bra? Yang turun bro. Padahal salam itu jelas tuh. Tapi karena gengsi, beda dengan teman saya di Amerika membawa tauhid dari tanah air, lalu pesantren sekolah di sana, ada orang Islam gara-gara sikapnya. Maka gaulku fashadu bi anna muslimun. Bukan masalah baju, ketauhidannya dipraktekkan. Di sana makan tuh standing party, minum standing party karena dia anak pesantren waktu di Indonesia-nya.
hafal hadis la takul qaiman, la tasqab qaiman, jangan makan minum sambil berdiri. Dia praktekkan selalu duduk, tidak standing party. Makan orang pakai sendok garpu, dia mikro. Ilmu yang mikronya dia makan. Dia makan dengan tiga kan, dengan empat tangan. Berdiri duduk. Itu disinggung. Tegaul kampungan. Berkudahar dari nantu pakai garpu sendok menembak kulitnya. Keselnya berdahar di omongan lain. Kelebihan sunnah ketika makan dengan tangan sebelah, dengan tangan kanan, itu ketika mikir kurang ngomong ayat ngomongan berdahar dan ngomongan lain, dengan dia bisa main gandek. Di balik sunnah itu ada kejayaan. Di toksir gak makan sunnah, sunnah maju sunnah guna, gugu, sangkan guna innalladzi insyarakan. Kayak gimana wae di Amerika wae dihargai ternyata akhirnya. Nah si dua mahasiswa teman saya ini mengamalkan sunnah hasil pesantren yang ngaji nanti ngaji ini setengah jidri yang ngaji dulu teoritis. Tidak, does not every meeting practical life into the light of your daily yang jadi kecewa. Kenapa ateis punya agama sorangan tak bertuhan? Karena kecewa lihat orang-orang beragama hanya tatanan wacana saja, tidak ada di wahana. Ini membawa ilmu yang dipraktekkan sederhana dalam ajaran Islam. Gaulku, gaulku menang gaul ngajak sesawai, tapi saya muslim, fasyhadu bi anna muslimun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Dipraktekkan itunya, jadi tiap habis pipis, habis kecil, dicuci bimururil ma'i, jadi sholat tidak membawa najis. Ini ajaran pesantren yang dibawa ke Amerika sambil ngampus. Jadi nges pipis teh, ngebirik-idiknya mah ngebirik-idik. Ngebirik-idik, kita disindir diasuk kendiri. Tapi dikucurannya laku cair, karena dapat dari ilmunya. Yang didapat dari guru agamanya waktu di tanah air, bimururil ma'i. Kalau sudah pipis, kucuri air bager habis teh. Kucai, coba kuang pras. Ini atau membantu pek-pek. Nah ini diamalkan walaupun mikro. Oh ternyata hidayah bisa datang dari mana saja. Mau bilang cinta tapi tak pun salah dapat hidayah. Ada sebuah perusahaan luar negeri kiloan yang mengatur cucian anak kampus di sana. Si ini dapat hidayahnya dari cucian itu. Jadi tiap hari saya diambil balance tiga Mister Bean Sunday. Monday kan ini mau bagian gambar. Ayah dua CD maaf yang tidak berbau besi. Investigasi ditelusuri kolor saya. Kan bahwa pernah investigasi dan desainnya siluman kolor hijau. Iya kan kolor yang tidak berbau besi. Ini kisah nyata. Sampai ditelusuri ternyata ada dua mahasiswa Muslim Indonesia. Ditanya pun hasil di demo, hasil di lobby dalam doa itu yang punyanya Allah, narodoh Tuhan. Boleh berpikir terbalik, beda pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan. Usungnya bukan perpecahan, beda pendapatan. Bagian dari naung kedengar. Banyak orang Islam memasukkan yang belum muslim ke dalam Islam dengan akhlak, bukan dengan cerita. Kalau Imam Khorah Abdul Rahman Ash-Shuddais ketika diundang di Cina habis mengimami, lalu dia keluar masjid lalu tersenyum ke orang Cina yang belum muslim. Orang Cina ngejar, Syekh nyatakan aku mau masuk Islam. Apa alasanmu masuk Islam? Aku suka melihat senyummu begitu tulusnya, senyum yang membawa hidayah. Coba kayak misalnya dengan Imam Ijaz, senyum yang membawa jadi ada ruhnya, gaulku. Alhamdulillah ya, saya bisa menetralisir, jadi tidak harus melihat penampilan, walaupun tidak semua paham. Barusan ada sambutan bahwa saya di Papua nanti, saya itu lagi naik daun dan berenang hilir.
Saya kita tidak begitu nih, cuma orang Jerman yang sudah mengenal ini. Kita sombong ya. Tapi pepatah mengatakan hidup jangan besar kepala, cinta sumpah. Akhirnya capek, saya nggak bangga dengan banyak follower, karena Rasulullah followernya lebih juara. Sampai kita malam ini akan follower Rasulullah, Rasulullah Muhammad. Tapi mau dibawa kemana ini follower? Kalau kita segmen dan orientasinya nggak jelas, ya, lain antar dapur mau dibawa kemana? Saya mencoba menetralisir keadaan bahwa undur makola, orang tandur makola, jangan lihat siapa yang bicara, lihat substansi pembicaraan. Sekarang sudah nggak ada di orang dengan penampilan saya, walaupun waktu-waktu suka dapat aja komen bagi orang yang belum paham. Cuma kalau lagi nyaman, kalau pengajian tapi kabar turun dari mobil yang dipayungin bukan saya, tapi Pak Umar, jadi ngorot, ya, contohnya orang mau hujanan, ya, jadi sangka Ustadz maksudnya. Kalau saya ke SB kan jamaahnya lumayan, tuh besok ada robot, ada kajian, bahaya lidah, pada asar di TSM. Saya kalau opening itu suka jalan-jalan dulu di Ning Road di belakang, belum makan. Ada aja jamaah yang komen, misalnya itu tukang kabel belum makan. Kurang boga lalakonnya. Langsung saya doa, ya Allah jadikan aku boga lalakonnya. Kayak kan mimba, duh langsung pucat. Oh iya ustadnya. Nah ustadnya mau pakai kuplok, nah ya asal ustad koplok. Dan keuntungan. Akhirnya minta maaf. Ustad maaf ya, itulah terjebak. Banyak yang terjebak. Sengaja saya seperti itu kan, biar paradigma berpikirnya berubah. Nggak ceramah teh, turun dari masjid, ngomong di mall, lalu ngopi di kafe sekitaran sana. Nah ngopi di kafe, kan ngopi di kafe mama makan dengan amplop. Teman-teman lama yang belum berhijrah. Berarti kenalan ini, kebayang nggak masa lalu saya? Disebut Bray dari The Booker. Bray kenapa di masjid di Gulu dan kok alamnya di Kejapal. Bray kenapa dia? Kenopi dia bilang, gimana kan? Silahkan ke Bang Ibu gimana? Ceramah kok belum mana ceramah? Temen di motor gede itu kumpul manis ramah, udah wae kan si maut kegel. Tapi intan surah yang sebut Muhammad ayat 7 dijir itu kan, karena saya juga masuk kajian di Jabar Community ya, yang anak Jabar dan mantus Joni Sebodas di Jabar saya kenal lipat Star aku duluan. Tete sebentar deh, mau kemana nih pulang? Gak apa-apa bisa dibantu bentar, bisa nanya dari mana? Kadang-kadang habis kajian. Tentang ikut kajian, iya. Coba yang seramanya, Ustaz Evi. Masih kepercayaan. Wah, dibayar murid-murid. Tapi pertolongan Allah tidak berhenti. Toroyo di belakang. Kita hati payu. Maka mana? Maka Ustaz, aku suami. Nah, maka dengan Allah, mohon tadi ya. Yang mampak gak bijak. Sebagai kerek kompok dan yang lebih baik. Terima kasih saya ke dalam. Ini adalah suara sederhana. Ma barusan ikut kajian. Ini nih bisa di pengkel. Terus sama selama ini tuh bisa Devi terus amnesia. Wah filosofis sekali jawaban. Bentar terus amnesia lupa diri sendiri. Kan Ustaz kita diceramah kentos dan maafin. Baru teman saya diam, berpikir. Berarti saya berpikir. Gua pembuktian. Akhirnya dia menarik nafas. Goblok, mana jadi Ustaz? Jadi ini jadi Ustaz yang goblok. Tapi akhirnya beberapa bulan kemudian dia mendekati dan
Dia ceritakan tentang kematian, tentang orang tua, tentang akhir hidup. Kayaknya dia kumanya Plato, sebaik Plato mah, tau gak total habis. Terus nunggu masalah, tentang orang Yuna terkenal. Gaulung, sok, kan? Bersih. Di jemput isukan, isukan ayakan, tapi isukan orang ayakan itu apa bahasa-bahasa saya. So kita handphone dan diri itu nah, bagaimana waktu berhenti punya pun untuk mungkin dan tidak kan jadi toxic, life is a process. Maka ikhtiar adalah perbuatan, rezeki adalah kejutan. Berencana, karena setiap rencana adalah penulisan takdir dan hanya doa yang membuat takdir. Biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita di langit. Maka cara bercinta yang paling asik dan rahasia adalah doa. Maka kalau kau kecewakan aku, maafkan kalau aku berhenti menyebut namamu dalam sujud. Karena bercinta tidak sebercanda itu. Sekarang sudah 50.000 rupiah yang the real man goes to cinta ke kesejahteraan seperti itu dan ini penyelesaian. Maka saya tidak akan terjebak euforia kambingnya di mana di frekuensi apa dan saya tidak akan pesimis dan apatis dengan yang sedikit karena gaulnya adalah gaulku alam makanan ini tetap di frekuensi masing-masing. Waktu iman rahimahku mubah akul muslim yang ada muslim di situ sampaikan salam maksud salam kita dari tahun betul lima alai awali itu tebar salam senyum sapa kata Ali senyumi musuhmu pun senyumi poni punya muku itu keren tuh. Terima kasih musuhku love your enemy cintai walaupun musuhnya sendiri karena Rasul gak punya musuh walaupun mereka memusuhinya tapi Rasul tidak memusuhi balik. Karena obat dendam itu adalah memperbaiki diri kata Syedina Amir. Ini bukti nyata hadisnya suami ketika Rasul mau ke masjid padahal sahabat Rasul banyak banget kumaha ayah Jibril pun yang pergi ketika Rasul didolimi tidak masjid diludahi serot ke orang yang rudi sahabat tahu, tapi Rasul gak ngebalas karena Rasul itu adil, makrifat hitungannya matematis sidul masa getih, hujan maloba hujan yang terangkan maku Ciduhan, Lara, Sukna maafkan yang bawa video. Tidak pusing keciduhan dirinya. Serot, ada kan satu riwayat, Rasul diludahi, lalu kemudian Rasul kembali meludahi jadi pingpung ciduhan. Serot. Ini yang dilupakan hari ini, jadi riwung, jalan macet, ngaji lu ke borosotan, makan tidak teratur. Ya, gangguan kehamilan, jantung dan susah buang air besar ya. Jadi panas dalam ini ada pesan Rasul itu menyuapi orang Yahudi buta bertahun-tahun dengan Allah Rasul itu kalau Jackie Chan humble in the Bronx kalau Rasul itu humble in the Bronx Pak humble-nya di antara kejahilian disuapin Yahudi itu bertahun Rasul wafat diganti asisten sahabat yang lain muamalah wapanan tengenannya karena memang si Yahudi ini ribut karena buta punya karakter lain kehelat jadi selama Rasul menyuap itu dia suka ngegosip tentang Rasul apa tuh muamalah Rasulullah cilemana ke so tau udah kamari sore itu pernah kuliah tapi membawa syiar Islam belum ulama tapi kalau saya diwapan dengan sahabat coba merasulnya Ustaz Epi lolong bukin ngomong dulu diruapan, ngomong gerburan mau ruapan bagaimana senok diganti ke siku sangmu diganti ke besi tapi Rasul gak gitu deh Rasul kalah, namanya Wallace Rasul apa, diganti ke sahabat mungkin siap bentar tiga Rasulullah ini ngomong bermain dengan dan nyokok mana yang biasa menyuapiku kemana ya Rasulullah yang senang biasa kau caci maki ketika dia menyuapi bro bertahun-tahun aku ceritakan kejadian dia dan dia menyuapiku saksikan aku bersyahadat Rasulnya sudah wafat pun masih berdakwah saking humble amat gaulmu dapat jenjel mama ilu pro kontra dan netral
serba salah, melaparnya jadi luput, melaparnya timbul butut. Saya hijrah, emang gampang diketawain. Epi rekamannya, sholatnya yang bertentangan. Pas saya belajar memenuhi panggilan Allah, nyolokin ampli bayar masjid, turun di ada, kemarin nyalamper ke edan, si edan ada di sini. Sakitnya tuh di sini menurut tapi masih jerama efek itu. Karena Ismail pun harus terbaring untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Nabi Yusuf dizalimi oleh kakak dan adik-adiknya sendiri. Karena tidak cukup frekuensi. Muhammad melawan saudara-saudaranya sendiri. Ibrahim parah melawan bapaknya sendiri. Nuh dimusuhi anaknya sendiri. Lut dimusuhi istrinya sendiri. Istrinya Fir'aun Asia berlawanan dengan suaminya sendiri. Ayub diuji dengan gudung seumur umur tanpa BPJS dan yang sosmed. Lobby bacur, kalem. Tidak teringat mereka mana. Tapi lihat endingnya. Yusuf masih muda, gaya Nabi pula ibadahnya tidak berhenti. Kalau alasannya ganteng, gagah, kaset, sudah ibadah, baru jawaban Yusuf dah. Sombong kan, aku punya hamba yang gantengnya 50% di dunia lelaki gantengnya di Yusuf. Yusuf Nabi dan Yusuf lain. Main sama KW. Kasetnya Edita. Menurut satu hikayat, 50% kegantengan manusia pernah ada di dunia ini di Yusuf alaihi salam. 25% di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganteng Nabi kita. Kalau saya baca Bukhari, rambutnya segini, kalau berjalan enggak bunyi tegak. Mengalir di awakna. Kabeh tegak kan. Nya amian ke sing hampir tua ke nanti ngalir harus ada epil. Kayaknya macam itu tong jauh. Ya kurang lebih lah. Beda postur. 25% kegantengannya itu 50% di Yusuf. Cara kesana di mana kan? 15% di saya kurang di beban. Saya sana di baru dah di sini lah. Tinggal apa tak? Tapi lihat ujiannya kunjungi ke sumur sama saudara-saudara sendiri. Tapi happy ending jadi raja. Di mana jadi raja udah gak sedang kasih toplatnya. Beda cerita, beda episode. Oh Yusuf ya, di raja ke sumur kunjungkan orang, sama juga Yusuf ke sumurnya kan juga jadi raja nama kan membudak yang kasep membaca, menunjukkan kenyiram baca Yusuf coklat tiga Yusuf, kalau di penjara lain mungkin, lain pasakan lain kuat, tidur maca surat tidur lagi bus karena nerukan tutup. Enggak kan? Siapa kamu? Gaulmu, gaulmu. Imanannya sama. Maka muslim di kita itu kuman, kurang iman, kurang rapi, kudis, kurang disiplin. Atasnya gagal jamur. Gagal jamur, gagal bakal menjalani umur. Banyak yang matinya tidak jelas. Sayang. Maka jangan terjebak, gaulmu, gaulmu. Mari kita bergaul dengan aturan. Karena orang merdeka itu bukan bebas tak kenal batas. Yang disebut merdeka itu bebas karena mengerti batas. Kali lagi, biar jadi status. Merdeka itu bukan bebas tanpa batas, tapi merdeka adalah bebas karena mengenal batas. So, tulis. Dan jadi awal kurang nantinya status. OTW Universitas Nurtanimah. Tanda pagar dalam kemacetan. Beban lainnya. Kalau pengen dapat pasangan hidup yang sabar, pilih orang pokok. Dilatih sabar normal mampu. Orang Korea
popo area. Tapi dia malu baru popo, rombongan popo popo. Kalau saya kan entah ini antara cinta tapi tak berani. Jadi mohon diri. Tapi kemana tuh? Oh iya, merdeka itu bukan bebas tanpa batas, tapi merdeka bebas karena memahami dan mengerti batas. Contoh yang sederhana saja. Sekarang lagi ada operasi jaga di mana. Ketika sim saya habis, jasa pakai mobil atau motor berkuasa, tiba-tiba ya operasi. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Sudah habis saya mengingat operasi gabungan. Ada laki ruku. Apakah saya LGBT? Lain masih. Nah, jadi merdeka karena tidak menggunakan batas. Batasan mau mobil mah belum ada surat-surat SIM di STNK. Yang tahu siapa? Kita dengan diri kita sendiri. Polisi belum tentu tahu. Jadi tahu dari reaksi psikologi kita. Ngerengkok. Beda aja kurang balik di mobil. Tapi SIM nah net kene. Lu operasi gabungan polwan. Jadi pepet-pepet gitu nanya. Bu atau buti lah. Ya. Why? Kenapa? Kita ini merdeka. Ini hidup pakai aturan biar merdeka. Juara ya? Gaulku, gaulku. Apa sih salam? Sebarkan salam. Wa'i muta'am. Charity bukan hanya cerita. Bersedekah dengan makanan. Maka saya hargai pas pengajian lagi berbagi makanan, saya berhenti dulu saking menghargai. Kalau tidak dibagikan, persoalan, saya ngitung sesa. Kan itu makanya mohon, oh sesa nah lo sakin. Itu yang ucapnya, itu yang ngadengin, itu yang ucapkan. Kok jawab dari jemaah? Berburuk sangka, ceramah mah dibayar. Terus modon. Itu capek mah ngadengin. Panitia paham sekali, karena capek setengah main. Amin temen dong. Dan memang dianjurkan setiap kajian sama Ustaz Evi diusahakan makan dulu. Mau jam berapapun naik kajian yang Ustaz Evi makan dulu. Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Kan diusahakan makanannya yang banyak mengandung protein, why? Yang mengandung karbohidrat. Nah, karena pura-pura banget yang murah ekstra tenaga. Jangan lupa berhati-hati. Ini persoalan muncul. Kita boleh itu lagi kajian berkumur-kumur dengan sapotong. Berkumur-kumur dengan yang memiliki rasa. Sok, berkumur-kumur. Tapi diusahakan kamu kesaungan jangan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ini memiliki. Kita dokter lain, dokter coklat. Nah, absus salam, sebarkan salam. Tidaklah kita tahu pasalnya mengenai bukti nyata nama imam to'ah bersedekah dengan makanan. So, kita benar walau bisikin, minta menurutin dakwah ini. Tidak dengan cerita, charity. Saya sering katakan di kajian-kajian sederhana saya, bab hijrah. Pak, dakwah mah ubah bagi pak. Lalu hati, saya preman sebadan rumah lagi. Budi bere. Beda yang di dalam. Wah, langsung ngamurainya malu. Ayo, sholat. Maik, tapi ku, konek. Ya. Mana teh kalau nyong berguna loh begitu. Cireng. Ya komitmen setengah dari hasil yang saya dapat dari hasil saya ikhtiar saya berikan ke anak jalanan, anak Eti. Ya dakwahnya menembus batas. Saya ini juga perlu pak. Apa mesti tahu ini perlu markas tahu harus harus perlu markas sudah pangrok. Pangrok set nubuk nanti baru bu galanda geser napa aku kayu buku rantai nama soal nama sesuai sesuai kok nama baru jauh yang nyatakan kau
muslim. Tapi siapa yang enggak? Tiap hari kita lihat fenomena. Kita merasa bersih, sudah bisa mencicip baca Quran. Fitrah manusia itu spiritual yang merindukan. Tapi siapa yang mengajak anda mengajak? Karena mungkin kemudian, masjid-masjid ada. Surat-surat maksiat masjid. Nah, ada kepedulian dari pemerintah setempat. Mayal meresah, bekerja, tadi itu. Kita pun punya pilihan yang terus kurang. Setiap pulang dari mana, kalau ada rezeki lebih, saya belikan airin manis-manis. Tidak ada di pengajian. Hei, ngalupi ini. Kan gitu. Beraksi sosial. Terasa ketihak muka. Sampai di maksimal. Dan itu lagi berkir. Mana? Kau nama ayah anak-anak daerah di Berungnya. Arti lah, kan juga utahan. Akhirnya bela. Karena hatinya sudah dapet. Gak apa-apa yang kurang ustaz. Apa yang terjadi? Kan gitu mah punya kebiasaan ikatan mobil. Katengah 2an. Sebenarnya 2an, 10 kurang. Hei, dimaksa takdir Allah berkata lagi juga kalau ciri barat hasil mencicip diri. Ayo kemana? Angin dengan diri saya. So, itu lo baru. Jadi itu yang berkata saya tidak terlalu jauh tempat saya dan sejak aku itu di bawah kalau masih apa? Gunung kan enak banget dibanding sipir, parkir ada masjid. Anjir masjid. Nanti pasang, kenapa kita? Ya masjid, karena rumah saya 3 lantai. Jadi lantai 1 parkir, lantai 2 rumah, lantai 3 taman. Ada label lagi mana, Nagawir. Jadi masjid 2 lantai di pinggir. Ini masjid, tadi memang udah ada ruangan bartender, terus ada ini kan produk daulah. Tok tak cai, tak kopi, tak dong, tak ini, tak samu, tak gitar, tak sabun, tak baju disarali. Saya suka ngumpulin baju dan pakai untuk menyediakan orang-orangnya kemalaman. Cuma saya nggak pernah dikunci, lupa cek, nggak lupa toh. Artinya siapapun boleh datang. Cuma electric circle, logo baca. Ngaropi pak, saya nggak ajak sholat mereka, tapi punten ya. Jelas maka ganti baju, tapi mau adan berkumandang, berhenti semua kegiatan. Saya pesankan itu aja. Mengilham, cing, rasa era darah mengilham. Sehari masih belum bergemi, 2 hari belum bergemi. Yang sudah pemula, sudah terfrekuensi, nggak mau adan, kecai, mau adan, kecai, kecil. Baru-baru ini era muda, dahar sarua, baju sarua, giliran sarua, ya kurang itu sholat, kurang itu apa yang kita ngomong kurang, isi nabi, ya tuang sasarana, ngopi sasarana, merokok sasarana, tapi ayo kikit tuang dan sasarana. Dibuat salah tapi kikit tuang, parah, berarti tuang, ini apa? Apa yang terjadi? Gaung. So, boleh ilum ada gratis sama kayak kuat. Aslina wani diri umur, so. Anak minat, anu nongeng, nyusup. Oh, rupu jadi suku. Nona nongen semua. Eta nangkat dengen, nona. Nangkat dengen, nona. Nona kete. Nangkat dengen, saya jatuh takak, anda punya jemil. Jambe nama, jambe doa. Allah. Coba, ini ayo. Ayo, tarik sholat naon sih nama rumah bunga. Bisa bunga nama. Wudhu. Coba menjauh lah dong, aku coba aku gak sih suruh kamu jatuh. Saya lupa anak pang ini anak pengajian. Benar? Jauh-jauh, ini dah. Jorok memang sepertinya mudah kita tahu di bawah kamar, tapi jadi pemandangan yang luar biasa.
menikmati spiritualnya sama orang grup cina ada solo karir ya lah sama kalau berjamaah saya mengumpati itu lah besok gue di lantai dua sorangan piro mirong spiritualnya menikmati gak apa ukuran sholat subuh seberokan subuh seberokan dinikmati besok subuh ke sepeda dua rokaan sih atau masih mau kerja ayah lima takut dekain makanya jangan merasa bersih harus bersih merasa turun ditinggali racun tatuan bajunya merencet ke punggung tinggali suratnya subuhnya lima rokaan sudah langsung dihakimi di jajun sesat namanya penampilan kebalik sholat subuh lima rokaan menang plan capek secara bicara kan dia disebut sesat apa yang terjadi spontan pak dipakai di sepatu arah ya kemana kan saya Cina saya lajur saya bertikai melakukan rusuhan dulu di nyugu sesat kita saya ibadah di nyugu sesat jadi pak tadi apa kuntennya dia mudah kalau berada piranha di opi babak terangan ini om disebut susah kalau kan sholat subuh ganti aja nanti setiap bapak usah bapak balik usah nanti kalau jawab babak terangan bos sama nawet rupanya kalau di jalan yang gede ajar benar di dia tapi nyari hati disebut sesat cicing-cicing om ribu bapak temen bapak ya temen yang ngali sorbanan sebagai anak pondok gimana tapi itu bisa mengkomunikasikan sesuatu yang sifatnya kembali hanya akan terjadi gaulmu gaul di gaulan pak sini yang sampai ini kerja aja so tuntunan ngobrol kayak nama mereka dia nuturkan bos atumanya Batman Tobat Robin gitu nah Tobat nama lagi sholat subuh atuh bos apa itu sholat subuh seberapa dua rakaat kayaknya ada yang ingin lima calekan mau mana dua part of solution jadi bagian dari penyelesaian biarkan saja proses seperti contoh Abdullah pun tadi pun nanti terjelaskan tugas nabi adalah memberi rahmat maka bisa jadi yang terjelekan ini terbaik besok hari itu nggak boleh menghakimi ada 9 wakafah dalam Al-Quran itu wakafah bilahi aliyah, wakafah bilahi nasir, wakafah bilahi hasibah cukup Allah yang menjadi penolong, cukup Allah yang memberikan hukuman, cukup Allah yang menghisab, cukup Allah yang memberi ilmu, cukup Allah yang menjadi pemimpin kita nggak boleh masuk itu tugas kita, mengajar akhirnya kan terfrekuensi kan jadi positif pak saya jadi bebas ngaji jam berapapun seperti malam ini di sini masjid saya yang tungguin jasa mereka sope ada angkat mah karena ada nggak kopi bisa berarti ada itu udah bener wih bayar tapi pemain dah kan gak gampang gaul tuh tenang tau kan ID kita sok pakai tiang kursinya biasa berenang ke bed sok itu dua ya. Ada kita cukup dengan apa dicabut sekali aja ada yang tahu alhamdulillah anjing yang membawa hidayah karena dengan ungkapan anjing itu ntar ke masjid ke daratan kan untuk anjing ke masjid era datang ya kainnya datang karena tarunya datang binas datang udah menganggap di hari sebagai pengantaran saat saya datang juga nanya ngajir tinggal ibadahnya tato unggul wajah makhluk tinggal tato unggul jadi kita unggul anda sudah bisa di atas wajah ada mau apa ada terangkan narasi urat ini agar mungkin gitu bantuan itu tinggal di mana jadi tidak mohon sekarang Bid Mas, Pak Hinta sih, boleh kan? Nau nak, gue bener tapi itu nau, ya biarkan umat yang mas, satan bisa gak jadi umat yang di tengah? Mewasiti
Ulah jadi senang pernah memihak. Tentang dari ada nanti sulitnya bisa dibalik dari sini. Hai anak sholat. Woi, ada di balik woi, kamu ganti itu. Bu ada salah mendatang siapa ini? Bu ada benar-benar ada hari. Berapa pi aja di salah? Langsung kan bisa dakwah kita kan? Kalau yang mikir era coba di dakwah coba ngajak dong. Selesai insyaallah. Selesai. Enggak selesai dulu karena kedengkian. Gaul. Bebas gaul. Tapi yang mau lihat ketakwa. Inakrom aku minta ya kok. Maka saya tadi baca ayatnya. Di antara manusia, di antara binatang melata, binatang ternak, semua Allah ciptakan, tapi ada yang disebut ulama. Siapa mereka? Inama yasallah, tapi ibadihil ulama. Mereka yang punya rasa takut kalau itulah ulama yang memuruk hadis yang ayat Qur'an, tapi Allah bejar. Umum bagi dijualan itu sawar ya. Tapi untuk itu mah dulu saya suka ke anak jalanan apa coba Pak? Kalau ditanya jujur, surat cantik. So surat itu lalu dah, suratnya lebih gancang, dah. Itu jujur, bedanya nulis ayat di masjid. Kenapa riuk di masjid, kenapa yang di masjid, suka ke duha. Ngilu ngecas. So duduk di juru, suka ke romis, kenewakan Pokemon. Cuma ditanya, surat cantik. Misalnya itu dulu lebih berjam, dan dulu share di grup, kurang ke sholat, tapi lihat dan itu mau gimana? Sholat, jam, waduh kesir. Nanya sih itu maju dia memberdal ini berincang sholat. Nah jangan sampai ketimpangan seperti itu, karena sudah merasa memiliki teori religion is all you, agama itu racun. Kalau seperti itu praktek, bisa dipahami. Maka kenapa banyak ateis hari ini? Karena kecewa dengan kelakuan orang-orang beragama. Jadi orang tidak mau masuk Islam karena melihat kita sebagai orang Islam yang tidak mencerminkan ke Islam. Gaul. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nah, ajak ceramah nanti dipanjang-panjang. Kami adina di onandri. Ada pernyataan, ada pertanyaan, boleh. Sebelum itu, 1, 2, 3 penanya untuk kita sama-sama melengkapi data yang kita dapat tahu. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, kita kan kadang-kadang kan gini ya, saya sibuk gitu. Sibuk. Terus kita itu kadang-kadang kalau mau sholat itu kan agak susah kalau misalkan lagi sibuk gitu kan, susah untuk ditinggalkan misalkan kalau lagi ada acara atau gimana. Nah, baiknya itu kayak gimana gitu, Pak Ustadz? Apakah kita lekat dulu acara atau kita langsung sholat atau gimana gitu? Ini jadi Pak. Wasta'in bisofi was sholat inna hala tabi rotul ala al-fas. Jadi kan sebab dan sholat sebagai penolongmu lalu itu sudah cuali bagi orang yang musik. Tanya dan kebun mau kemana? Gajimu berapa? Berapa gajimu? Sampai kau meninggalkan sholat. Memberi bahagia itu Allah. Meeting, study apapun kalau Allah jadi ignore, diabaikan, itu kan gak bakalan berkah. Saya pernah mau umroh gak jadi, padahal mau 45 orang mau saya bawa ke travel itu. Karena usum ada, masih ngambil meeting ke tentang umroh. Saya bilang kesana itu memberi panggilan Allah. Kenapa? Allah yang di sini, panggilan Allah yang di sini diabaikan. Saya pikir ini khayalan saja, kan jadi. Karena ada logika tersendiri, berapa gajimu berapa sampai kau meninggalkan sholat. Siapa yang menciptakan kau jad yang maha kaya, kau sok kaya dengan konsep-konsep yang mau bikin, sebenarnya yang kau yang memanggilmu adalah Allah. Saya ngomong ini di Sesko. Sesko sebelum 15 menit ada sudah prepare sekarang. Ada di sok terdepan. Benar sholatnya benar seluruh saya. Mestinya ini seluruh ini lapisan masyarakat apapun departemennya harus sudah menegakkan yang namanya sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Surat Fatir 28 tentang ulama, apa kegiatan ulama 29 nya innal ladzina yatluna kitaballah, ada makanan harian nutrisi hati,
one day one ayat imam sebelum mulia itu. Waqamu sholat duha dulu obat berduka. Lalu wabima razaqnahu charity, apapun bentuknya senyum minimal. Saya gaji dulu 15 juta sebulan. Saya resign. Memang proses dulu. Kalau sekarang stres, duit coba bang butuh. Karena bekerjanya ke Allah. Setelah ada modal rasa takut ke Allah, on time baca Quran, walaupun sehari sehari. Saya baca dengan tafsirnya Ibnu Katsir. Lalu sholat tepat waktu berjamaah di masjid di mana sesatnya, karena perjalanan terpanjang, terjauh, terberat itu menuju pangkalan sholat. Maka teteh-teteh kalau mau pilih jodoh, cari cowok yang tidak meninggalkan sholat. Dia cowok setia. Kalau Allahnya sudah ditinggalkan, apalagi kali. Lalu bersedekah. Kalau pertanyaannya tadi, meeting dulu apa sholat dulu, nurani bisa menjawab. Siapa yang memberikan kehidupan kepada kita? Berapa gaji? Sampai kau berani mengajukan Allah yang memberikan bahagia kepadamu. Hei, ketika ada dukungan dan ini surat cerita dari sholat. Bayangkan itu lambaian tangan Allah. Jangan lupa bahagia, hei yang mau bahagia. Hei Allah surah yang akan kepala. Apa alasan? Panggilan Allah cuma 3 kali. 1 panggilan ada, 2 panggilan haji dan umroh, 3 panggilan kematian yang tidak ada verifikasi dan konfirmasi. Yang 2 pasti bisa diignor. Hei Allah surah, insya Allah. Umroh masih di pending, tidak membantuin. Tapi kematian tidak bisa. Walaya setak timun, walaya setak timun. Maka belajar dari memenuhi panggilan Allah yang pertama. Saya bikin diri. Di dalam doa, aku meminta ringankan langkah ini. Karena itu seperti eskalator, gerak tidak gerak ini sudah. Untuk melangkah menuju ridomu, sisa hidup ini. Rumah boknya. Pengguna kurangnya belum mabok kata sholat teh Allahu Akbar lelah karena tidak lelah tergopoh-gopoh. Allah senang kalau kita tak berdoa. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Ketika kita lengkuh, Allah menahan kejatuhan kita di kelelahan kita menopang hidup yang melelahkan ini. Lelah karena tidak lelah. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Kenapa kita mengeluh? Karena tidak mengenal Allah. Lalu ketika kita sujud, Allah seperti seorang ibu yang melus-melus punggung anaknya yang lama tak pulang. Kemana saja, nah begitu berat dan kotornya punggungmu ini. Ketika duduk di antara dua sujud, Allah tersenyum. Hambaku menghampiriku kembali, karena Allah itu cemburu. Kemana saja hambaku? Ketika kita sujud, Allah menyatakan cinta. I love you, hambaku. Ketika kita ke kanan dan ke kiri mengucapkan salam, itu salam buat Allah, tidak buat manusia. Kenapa ningali salam sholat imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam buat Allah. Ketika kita menyatakan itu, Allah menyatakan dan memperkenalkan kemahaan. Siapa yang memusikmu? Aku yang memusikmu. Jadi penting seperti apa lagi yang lebih penting daripada sholat? Bukan ini. Kalau ingin universitasnya berbeda, mainkan sholat. Duhanya dihidupkan, sholat subuh. Kemarin-kemarin, besok-besok saya diundian kan ada program sholat subuh. Kalau orang mukmin tahu pahala sholat subuh yang sesungguhnya, Jumatan akan mengalahkan sholat subuh akan mengalahkan Jumatan. Maka ketika saya melamar istri saya ke mertua saya, bukan nama cek saya ke bedak bapak. Saya punya 2 rakaat sebelum subuh. Makulah, apa urusannya? Karena khairu minat dunia wa mu'mina. Lebih baik dari dunia dan di sini. Alhamdulillah ditolak. Karena terwujud barang itu loh. Tapi sekarang, never give up. Karena saya tidak pernah menyerah, saya jadi menantu yang dapat award. Menantu terbaik. Walaupun kecil, tapi berpengaruh. Jadi suara dulu, suara lagi suara Allah dulu, Allah lagi Allah. Kuatnya yang lebih baik dan langat suatu karena Allah daripada karena Allah karena suara. Setuju? Ya. Karena Allah ada masalah dia. Kamu nanti kalau bukan Allah, Allah tak. Ada lagi. Saya doakan ya. Jadi doa terakhirnya cepat dapat jodoh. Pasti sekalipun amin kerana anak. Siap. Oke, ada lagi?
Dan aku ada dua dua. Nama saya Irfan. Saya mau tanya, sholat itu kan harus khusyuk. Menurut Pak Ustadz, khusyuk itu apa? Khusyuk itu sadar kita sedang sholat, bukan tidak tersenar apa-apa, bukan tidak terasa apa-apa, itu mati rasa. Khusyuk itu sadar sedang sholat. Rasul itu yang paling khusyuk sholatnya siapa? Yang Anda tahu yang paling khusyuk sholatnya siapa? Yang pernah ada. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun. Ya Rasul dong. Tapi ketika Rasul sujud, Hasan Husain naik ke punggungnya, Rasul turunkan. Tapi tidak ditanya, nggak boleh berbicara, bergerak boleh. Artinya Rasulnya khusyuknya seperti itu. Wadi itu nyebut Rasul itu khusyuk. Makanya saya simpulkan, khusyuk itu sadar kita sedang sholat. Nggak ada urusan dengan manusia. Pernah ada lihat orang sholat? Assalamualaikum. Iya, iya. Assalamualaikum. Iya, dan aku dua iya. Assalamualaikum. Dagunya ke sholat. Oh, malah di sunnah itu mata harus fokus ke tempat sujud. Ini kita matanya jelalatan ke sholat, nggak sopan. Ngomong sama dosen aja harus fokus. Dia ngomong yang Allah sama namanya. Nah, ini yang harus kita benahi. Maka barometer amal yang dihisab awalul mayuhasabu yauma bihi abdu al yauma kiamah, yang pertama di audit yauma kiamah. Kenapa saya menghisab hisab cepat? Yang pertama di audit itu tembok yang namanya sholat. Benar sholatnya, benar seluruh urusannya. Seperti layaknya kapal jatuh yang dicari itu kan tembok. Jadi sholat itu barometer. Kenapa terjadi kasus kerusuhan? Karena sholatnya harus. Kenapa di masyarakat perbedaan karena tidak rapat di dalam sholat, sunahnya sajadah bukan sunah Rasulullah. Maka ini teh kalau ada universitas namanya buka universitas jurusan sholat di UIN aja nggak ada. Ada di sini kasus masalah Rasulullah itu ngulung berguna hujan di apa yang kau pikirkan kibir teh Rasulullah keluargamu hartamu umat di umat di as-sholat. Wawasir surat umat. Di surat Maryam ayat 59 surat 19 sedok surat wa ta'ala musawah, maka datang pahala babak tersebut pengganti setelah mengganti sebelumnya yang meninggalkan surat dan mengikuti hawa nafsu. Maka banyak orang sekarang aku muslim tapi ilahnya bukan Allah dan hawa nafsu. Nah, nanti kita kaji di kesempatan yang lain. Jadi khusyuk itu sederhananya sadar kita sedang sholat, khusus secara maknawi dalam sholat. Tapi kalau khusus secara am, secara umum, khusus yang di Fatir 28 tadi, inama yahsyaun, ada rasa takut. Nabi saja masih melindungkan, kalau main yang berbeda, min qadilla yahsya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bukti yang tidak pernah khusus. Artinya benar khusus, lapar biru. Gila Allah. Keren banget pertanyaan ini, menginspirasi. Satu lagi dari sister Sain, perempuan ada dari perempuan? Kalau nggak ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya bagaimana cara menyikapi episode hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita, malah mungkin berpelak belakang dengan apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Keren pertanyaan ini, tema saya tadi siang di TV, menyikapi hidup yang tidak sesuai keinginan kita, jadi tidak nyaman kita ini. Sebenarnya saya agak berbeda ya, sebetulnya tidak ada takdir buruk gitu. Cuman kecerdasan kita yang belum bisa sampai memahami kearifan yang Allah ajarkan kepada kita dari takdir itu. Saya lihat di Instagram, ada cowok mengkuliah tentang kacau-kacau sirus di Nupaket. Itu seperti marah gerakannya, lalu ngaleos dikit juga. Dia beres melangkah, mobil datang. Ini jawaban. Antak rohu sayyau wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasakan tidak enak, itu ada kebaikan. Paham ya? Saya lihat Instagram hari ini, ngepoin Instagram orang. Ada video yang diupload,
sepertinya seorang mahasiswa dari jarak jauh kena candid kamera dicocok sirium, lalu dia seperti marah ke semut itu. Dikit juga bareng mereka, dia melanggar, mobilnya datang. Allah menyatakan antar produk sayau bahwa kau berlaku. Apa yang kau rasa jelek itu baik kalau kamu paham. Kita jadi dekat dengan Allah itu kebaikan. Saya pengen tadinya tidak jadi ustaz pak, pengennya jadi rektor ternama. Tapi bahagia itu ternyata sederhana, tidak harus jadi rektor. Aku ketemu anak-anak unut juga bahagia. Jadi bahagia itu diciptakan bukan dicari. Tidak ada takdir buruk itu. Saya punya cerita lagi. Kalau saya lulus kuliah, belum tentu saya ceramah malam ini di sini. Jadi semua sudah ada flow chart-nya, semua sudah ada blueprint-nya. 50 ribu manusia sebelum diciptakan tahun sudah ditentukan jodoh, kesedihan, kebahagiaan, kematian, kehidupan, malah tempat kembali surga dan nerakanya. Rasulullah ditanya, apa maksud hadis itu ya Rasulullah? Kalau ditentukan ternyata kita masuk neraka, untuk apa kita beribadah? Nabi dengan penuh filosofi menjawab, kullu muyassaru lima puli kolam. Semua apa yang Allah ciptakan, sudah Allah mudahkan untuk apa ia diciptakan. Tugas kita bukan dulu mengawal saja ibadah saja, karena nabi mana yang tidak dapat ujian? Setuju tidak? Tapi kita butuh ending yang baik dengan berbaik sangka kepada Allah. Inna ana dhanni abdi bi abdi tergantung perasaan hamba. Tidak ada takdir buruk sepakat juga. Kita hanya belum sampai kepada pemahaman kenapa Allah memberi episode ini. Paham ya? Jadi dekat-dekat aja dengan Allah. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah luar biasa, super. Salah dari saya super, karena waktu sudah jam 9.10, melawan itu Nuh Abdi Ribu, kurang sekali berhasil. Saya panjang, jalan ke Pacet, mau dipanjang-panjang, saya keburu macet. Di situ mulai kopea sakit ya. Endomut ya putri tamat. Penutup ikuti saya. Allahumma, ya Allah, nawir kuluban, cahayai hati setiap kami, binuri dengan cahaya, hidayah tiga, petunjuk. Sama sebagaimana nawar al-fardu engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya hidayah tiga petunjukmu binuri samsika cahaya matahari abadan-abadan selama-lamanya. Allahumma ya Allah, arina haqqa haqqan, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar. Warjubna tiba'an, berikan tenaga untuk kami mengikuti. Wa arina al-batila batila, dan perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Wajubnas sinaba, berikan kekuatan kepada kami, berikan kekuatan untuk kami mampu meninggalkan, untuk kami mampu meninggalkan. Robbana ya Robbana, ada benar gaulmu gaulku, semoga Allah memberikan daya untuk di tempat seperti apa kita bergaul. Bergaulah dimanapun kau berada, tapi bergaul seperti lebah yang Allah jadikan nama sebuah surat. Gender di mana wae tokotok gendahan, sedot positif-positif, biar buang airnya pun madu ketika sakit, bukan menyakiti ketika lebah menyenang, tapi menyembuhkan. Jadilah ulur ini menjadi seperti sarang lebah yang memberikan inspirasi positif dimanapun, kapanpun, bagi siapapun. Merenas, pokok, merenas.
saya PPD dan seluruh oknum yang bertugas, mohon maaf dan keluarga menyampaikan salam yang di rumah. Walaupun tanpa disponsori membuat dan marjan, ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lah. Itu saja. Aku lupa yang ada wasta dua hari. Walaupun, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.